Polisi sedang melakukan proses pembongkaran musala di sebuah rumah warga Dusun Jeruju, Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo, Jember, Senin kemarin. Pembongkaran ini dilakukan lantaran musala tersebut diduga menjadi kuburan jasad bernama Surono yang menjadi korban pembunuhan. Kepala Dusun Jeruju, Edi, mengatakan lantai musala yang dibongkar itu berada di dalam rumah Surono sendiri. Posisi musala ada di ruang dapur. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan apakah Surono memang merupakan korban pembunuhan atau bukan. Informasi yang dihimpun, Surono menghilang sejak bulan Mei lalu, sedangkan di rumahnya hanya ada istrinya. Ini langsung mau ngomong nih, langsung nih. Apa apa teman-teman? Nanti kalau kenapa kita ke Polsek? Saya mau ke Polsek nih. Ini aja dan langsung giringnya di Polsek. Kita lakukan. Ya, oke, baik. Apa? Ya, tentunya kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasanya ada jenazah yaitu di Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo, di satu warga di mana saat ini sedang kita lakukan penggalian karena kondisinya untuk yang diduga tempat penguburan jenazah itu ada semacam dua kali beton yang di atas dan di keramik, di bawahnya lagi kita ada temukan sebuah tumpukan sarung, dimungkinkan itu adalah jasad daripada manusia. Dan itu pun juga ada sebuah beton yang kasar yang dilakukan sebelum dilakukan untuk penimbunan tanah. Jadi ada, kita duga itu adalah jasad, setelah itu ada diberikan beton kasar, setelah itu ditimbun dengan tanah, setelah itu dibeton lagi sedalam 25 cm, setelah itu dikeramik dengan warna hitam. Dan tentunya saat ini rekan-rekan dari DVI Polda Jatim bersama Satreskrim Polres Jember sedang melakukan untuk penggalian, akan kita lakukan otopsi sehingga jasad ini meninggal disebabkan apa. Tentunya saat ini kita dalam melakukan investigasi. Ini sudah ada temuan dan apa anggota badan tubuh itu? Belum, saat ini kita sudah temukan bahwa itu adalah sosok jasad. Kita pastikan itu adalah jasad. Dari Jember, Yudi Indrawan melaporkan untuk Bangsa TV.